itu pin yang dibikin dari pertama kali sih. Di sini muncul informasi yang ada masukan berlangsung selama 10 menit. Nyala mesinnya. Saya pegang kuncinya juga sih. Dia buka spion karena saya lagi berada dekat sini, tapi posisi mobil masih terkunci, jadi aman ya. Apakah AC nyala? Kita intip di situ AC nyala tuh. Nih, kalian juga bisa kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Jadi sekarang saya lagi ada di Hyundai City Store Supermall Karawaci ya. Tuh, showroomnya ada di situ tuh. Ya, pas di situ. Saya mau ngapain hari ini? Saya mau bikin video pakai BlueLink-nya nih. Jadi di Stargazer hitam aja nih. Jadi headphone saya ini sudah terkonek dengan BlueLink. Sekarang kita mau langsung praktekin mau ngapain aja ya. Nih, aplikasinya ada di sini ya di BlueLink. Jadi kalian install dulu aplikasinya namanya Hyundai BlueLink. Nanti akan muncul kayak gini. Ini pakai sinyal handphone. Pakai sinyal handphone ya, guys. Kita mau coba praktekin bisa ngapain aja. Sekarang ini kan masih, jadi dalam satu handphone ini bisa koneksi ke beberapa mobil. Kita pilih yang Stargazer hitam aja. Stargazer hitam yang ini, tinggal pilih aja. Lalu tinggal pilih kendaraan. Tergantung sinyal, guys, memang. Kita lihat di sini tampilan utamanya ya. Nih, connected. BBM yang ada sekarang bisa jalan sekitar 304, ya kan? Terus kita bisa lihat nih. Ini ada tombol apa aja, mati, kondisi mati, kunci pintu, nyalain mesin, membuka kunci. Posisi mobilnya ada di sini itu ya kan. Begitu kita pencet tuh kelihatan nih mobilnya ada di sini ya. Betul. Terus perjalanan saya ketahuan nih mobil ini dipakai kemana aja kilometernya. Tuh kelihatan tuh kemarin dipakai berapa kali, kelihatan semua guys. Tuh kelihatan ya, tuh kelihatan semua. Jadi nggak bisa bohong kalau misalnya ada yang pinjem, nggak kemarin aku nggak pakai kok, nggak bisa karena di sini kelihatan semua nih. Misalkan ya tanggal 21 itu dipakai dari jam 11.33 sampai jam 11.52, itu jalan sekitar 5 kilo 19 menit. Terus di bawahnya lagi ada lagi dipakai dari jam 10.53 sampai 11.07 14 menit ke 4 kilo. 4 kilo paling muter ini doang gitu ya. Udah, terus ya fungsi utama ya. Ini kan posisinya mobilnya terkunci apa tidak ya. Kita kalau nih mobilnya kalau spion yang lipat tuh berarti terkunci. Sekarang kita coba nyalain mesin aja. Nyalain mesin. Itu pin yang dibikin dari pertama kali sih. Di sini muncul informasi yang ada masukan berlangsung selama 10 menit. Nyala mesinnya. Saya pegang kuncinya juga sih. Dia buka spion karena saya lagi berada dekat sini, tapi posisi mobil masih terkunci, jadi aman ya. Apakah AC nyala? Kita intip di situ AC nyala tuh. Sekarang kita matikan mesin. Kontrol lagi. Ini kalian dengerin ya, mesinnya nih nyala. Mesinnya nyala, memang halus banget. Sekarang kita matikan mesin. Lihat ya. Kalau dia berpendar gitu, dia lagi bekerja. Mati. Ya, jadi kalian kalau misalkan lagi di kantor lupa nyalakan mesin atau lupa manasin, bisa langsung dari aplikasi BlueLink ya, gampang banget. Terus sekarang mau ngapain lagi? Misalkan mau nyalakan lampu. Misalkan kita lupa parkirnya di mana gitu, nyalain lampu. Kalau nyalain klakson nanti bisa juga, tapi berisik banget gitu loh. Tuh, kedip-kedip ya. Udah. Nanti dia mati sendiri sebenarnya. Oke, kita nggak usah ngapa-ngapain deh. Nanti dia mati sendiri nggak? Ini benar-benar saya baru pertama kali sih cobain untuk BlueLink-nya ini. Benar-benar baru sekali. Jadi kalau pada saat kita parkir, oh mobil gue di mana ya ini? Dia otomatis nyala. Mati sendiri ya. Oh. Sekarang kita mau coba nyalain lampu atau klaksonnya. Dia nyala ya.
Kita mati ini pakai pembuka kunci. Udah. Matinya dengan cara membuka kunci, guys ya. Dia mati itu ya. Jadi itu misalnya kepake, kita tahu nih, kita lagi di kejauhan, ada orang mau mencuri mobil kita, mau mencongkel mesin kaca kita gini biar orangnya kaget. Gitu ya. Tadi kan saya pencet membuka kunci, apakah terkunci apa tidak? Iya, terkunci. Gitu. Gara-gara saya buka tadi membuka kunci kan. Sekarang kan posisi terkunci terbuka. Kita kunci bisa apa enggak ya? Tes lagi ya. Benar-benar enggak ada pakai kunci sama sekali loh. Kita tes. Kan posisi terbuka, kita kunci bisa apa enggak? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Tuh. Terkunci ya. Oke, sekarang ini udah semua membuka kunci. Sebenarnya gini guys, pada saat kalian starter ini, itu AC nyala apa enggak tuh tergantung. Jadi pada saat kalian matikan mesin, AC-nya tetap nyala. Pada saat kalian starter, otomatis itu dari remote maupun ini, setahu saya, itu tetap AC-nya nyala gitu loh. Gara-gara posisi terakhir. Tapi kalau posisi terakhir kalian matikan untuk AC-nya, pada saat kalian starter dari sini atau remote, dia juga tetap mati gitu loh. Nah, ini fungsi-fungsinya udah. Ini fungsi dasar sih menurut saya. Terus ada apa lagi? Status mesin mati, mengunci, ini ada semua manajemen. Coba kita cek ya. Ini laporan kendaraan. Ini ada keterangan jumlah starter mesin 61 kali. Total jarak ini tuh 602. Total mesin tepat waktu 41 jam. Semua sistem oke. Ya, oke, kita cek lagi ada apa lagi? Peta. Oh, peta ini doang. Oh, ada informasi makan minum, pom bensin, multiplex. Kita mencet lainnya. Jadi bisa di-sharing. Kalau di-sharing tutorialnya nanti saya taruh di deskripsi atau taruh linknya di atas aja. Oke, sekarang yang nggak kalah penting tuh misalkan gini loh guys. Kita tes ya, kita jalan-jalan dulu. Kita tuh lupa parkirnya ada di mana gitu loh. Jadi dari sini. Oh ya, saya nyalain dulu lokasinya. Ceritanya tuh saya lupa parkirnya di mana. Tinggal pencet ini. Gambar mobilnya kita pencet. Lalu pilih panduan AR. Oke, ini berarti harus dikalibrasi. Ini akurasinya tuh. Perbaiki kompas ponsel pintar Anda untuk mengkonfirmasi lokasi yang tepat. Lihat. Saya kayak orang bego nih. Udah belum? Oke. Kali ini udah tepat nih, berarti kita disuruh ke sini. Berarti udah tepat. Ini kayak maps apa? Kompas saya ini udah benar nih. Udah benar ya. Udah benar. Sekarang saya mau coba ya, mau coba nyalain mesin, tapi ini kan remote-nya di sini ya, guys. Sekarang kemarin banyak yang nanya kan, "Mas, kalau starter pakai ini bisa jalan nggak?" Kita tes ya, nyalain mesin. Benar-benar berarti dia belum jalan, guys. Belum aktif. Kalaupun gagal, dia juga nanti akan muncul. Oh, dia nyala tuh. Dia nyala. Sekarang saya mau coba ya. Kuncinya saya taruh di sini ya. Saya taruh di situ. Mobil kan masih terkunci ya. Itu. Nih. Nggak bisa dibuka kan? Nggak bisa dibuka. Kita coba buka dari sini ya. Membuka dari sini. Kalian perhatiin lampunya. Kalau bisa tuh nyala. Apakah bisa jalan? Kita tes ya. Bener-bener sekarang ngetes. Mati guys. Mati. Gak bisa tuh, gak bisa. Press start button with key. Jadi kalau gak ada kunci, mobil ini tetap gak bisa nyala. Jadi tetap aman ya teman-teman ya. Gak bisa dia. Jadi tetap harus ada kunci di bagian dalam. Aman ya. Tuh. Sekarang kita kunci lagi. Kita kunci lagi. Aman, berarti intinya tetap ada kunci. Jadi BlueLink ini fungsinya cuma buat kontrol, nyalain dan segala macam, tapi nggak serta-merta bisa menggantikan kunci. Tetap seperti itu. Nah, ini kayak udah semua ya. Ada, ini fungsi yang standar sih. Kira-kira teman-teman ada yang masih mau ditanyain lagi nggak untuk BlueLink-nya? Kalau misalkan masih ada, kalian boleh komen atau boleh telepon WA ke sini kalau misalkan pengen test drive, atau langsung berkunjung ke
Hyundai City Source Formal Karawaci ada di lobby barat situ kalau misalkan pengen test drive langsung. Oke, video tentang Blue Link-nya sampai di sini dulu ya. Kalau kayak tutorial yang lain-lain cara aktifin dan segala macam, nanti saya taruh di deskripsi aja, taruh atau kalau nggak taruh di atas gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.